Baiklah teman-teman, izinkan Miss Alda mau sampaikan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, tadi kita sudah ikrar di kelas ya? Sudah kan? Oke, sekarang kita lanjut. Berikutnya adalah pembukaan. Kemudian setelah pembukaan ada kalam ilahi dari murid Tafis kelompok B. Setelah itu kita akan dengarkan sambutan dari ibu kepala sekolah kita. Kemudian acara puncak kita mendengarkan dongeng dari Las Al-Azhar. Dan yang terakhir adalah pemberian bingkisan lebaran untuk semua kakak-kakak yang hadir bersama kita hari ini. Kemudian kita tutup dengan bersalam-salaman dan penutup. Baiklah teman-teman, sekarang kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, hendaknya sikap kita bagaimana teman-teman? Kita mendengarkan. Yuk kita mau tepuk angin sejuk dulu. Tepuk angin sejuk. Pembacaan kalam ilahi pada kesempatan hari ini akan dibawakan oleh perwakilan Ananda dari kelompok Tahfiz B1. Wow.
kepada kakak-kakak. Ya, sebagian diberikan dalam bentuk uang, boleh buat beli baju lebaran ya. Boleh buat beli ketupat boleh. Hari ini akan dibagikan sedekah dari anak-anak untuk kakak-kakak tercinta. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semuanya. Kita nggak tahu loh, uang yang kita berikan mungkin uang itu yang bikin kita sehat. Mungkin dari uang yang anak-anak sedekahkan, uang itu yang bikin kita jadi cerdas. Mungkin dari uang yang ayah bunda sedekahkan yang bikin ayah bunda di sini yang tambah banyak. Amin. Karena Allah sudah menyampaikan kalau kita dikeluarkan uangnya untuk zakat dan sedekah, nanti Allah bersihkan sampah-sampah yang ada di hati. Ini ada sampahnya di hati? Ada. Sampahnya apa? Yang suka marah-marah siapa? Itu sampah hati. Yang suka malas-malas belajar, malas sholat, malas ngaji, itu ada sampahnya di hati. Yang suka ngeluh, capek, gak mau sekolah, gak mau sholat, itu ada sampahnya? Ada sampahnya di hati. Yang suka bikin emosi. Nah, siapa yang suka emosi? Kita bersihkan sampah di hati supaya kitanya semuanya sehat, semuanya soleh dan soleha, dan semuanya pintar. Dan rizkinya mama dan papa menjadi halal dan berkah. Nah, dari rizki itu yang kita keluarkan buat sedekah, kita bagi sebagian ke kakak-kakak. Siapa yang mau berbagi hari ini? Oke. Oh, sedikit, nanti yang maju sedikit aja ya. Gak cukup soalnya. Oke, ya. Itu semua dari anak-anak nanti kita bagikan. Dan kepada kakak-kakak, mohon doanya agar anak-anak di TKI Isra Malang satu ini diberikan kesehatan dan jadi anak soleh-soleh, ma. Ya. Itu air biar nanti gede-gedenya jadi orang soleh. Kita juga doain nih, kakak-kakak nih. Mudah-mudahan nanti nih di antara kakak-kakak ada yang jadi menteri. Amin. Ada yang jadi dokter. Amin. Ada yang jadi ustaz atau ustazah. Amin. Ada yang jadi insinyur. Allah semuanya jadi orang yang berguna, jadi pengusaha, karena lagi pengusaha yang sukses ya. Nah, anak-anak juga insya Allah cita-citanya nanti Allah kabulkan menjadi orang yang bermanfaat ya. Oke, hai. Halo. Di kelompok ayah ya. Halo. Hai. Coba. Hai, halo. Halo, hai. Sekarang dia mau ngomong apa? Hai, hai, halo. Halo, hai. Loh, balik. Pulang. Hai, hai, halo. Halo, halo, hai. Ada yang ngomong? Ada yang ngomong apa? Halo. Kalau di kelompok lain yang susah-susah, satu dulu, kelompok A boleh dua. Halo, hai. Lupa. Halo, hai. Hai, halo. Ah, pintar. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, terima kasih. Anak-anak, nanti diatur oleh guru bagiannya. Dan kepada kakak-kakak, kepada ayah bunda yang sudah mengantar, semoga sehat selalu dan semakin berkah. Mohon diterima apa yang kami berikan.
insyaallah kalau berperan itu nanti menjadi bermanfaat. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuhan nih atas sambutannya pagi hari ini. Teman-teman, misalnya mau tanya, siapa yang hari ini masih puasa? Siapa yang hari ini masih puasa? Masih ingat gak ya lagu arti puasanya? Masih? Yuk kita mau nyanyi sama-sama lagu arti puasa. Tapi teman-teman bantu Miss Alda bilang musik sama-sama. Teman-teman,
kesempatan kali ini pendongengnya datang dari Las Al-Azhar. Las Al-Azhar adalah lembaga amil zakat milik Al-Azhar. Nah, tim dari Las Al-Azhar ini bisa juga membantu mama, membantu papa untuk menyalurkan zakat fitrah, zakat mal, kemudian juga menyalurkan infak dan sedekahnya dari teman-teman atau dari ayah bunda yang ingin berbagi kepada semua kaum yang membutuhkan duafa ataupun yatim piatu. Nah, insya Allah kalau mama sama papa yang ingin menyalurkannya melalui LAS juga nanti akan disalurkan lagi sama LAS, disalurkannya kemana? Ke seluruh Indonesia disalurkannya. Luas kan ya? Luas ya? Luas sekali. Oke deh, kalau begitu siapa yang mau mendengarkan dongeng? Yuk, yang mau mendengarkan dongeng sama-sama tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. Oke, teman-teman semuanya sudah siap? Ah, masih kurang semangat. Teman-teman semuanya sudah siap? Ayo ting-ting. Ayo ting-ting. Are you ready? Coba, kalau kau senang hati bilang Allah. Kalau kau senang hati bilang Allah. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bilang Allah. Siapa nama kakak yang di depan? Gak tahu. Ulangi lagi. Siapa nama kakak yang di depan? Gak tahu. Belum tahu. Kalian belum kenal. Belum kenal. Nih, perkenalkan dulu nama kakak bunda nak mencari getah-getah dicari buat sebutan. Perkenalkan nama kakak Kak Miftah, orang yang paling ganteng. Alhamdulillah. Nama kakak siapa? Kak Miftah. Siapa? Kak Miftah. Sekarang Kak Miftah ada di TK mana nih? Wah, hebat-hebat tepuk tangannya dong. Tapi kami kan mau tanya dulu, kami kan sudah memberi salam belum? Sudah atau belum? Belum ya? Kata doakan yang menjawab salam kakak semuanya masuk surga. Amin. Aminnya mana? Amin. Kurang semangat. Kata doakan yang menjawab salam kakak semuanya masuk surga. Masih kurang semangat. Kakak doakan yang menjawab salam kakak semuanya masuk sumur. Sumur. Mau masuk surga atau sumur? Ah, kurang semangat. Surga atau sumur? Teman-teman, kira-kira kalau kita masuk surga enak atau tidak? Kalian minta apa aja dikasih gak sama Allah? Kalian sudah di surga, kalian berdoa sama Allah. Ya Allah, aku di surga pengen punya binatang yang badannya besar, badannya kecil, susunya sering kalian minum. Binatang apa? Sapi. Sapi, sapinya turun. Sapinya bersuara sambil tertawa. Ketawa juga. Terus kalian berdoa lagi, ya Allah, aku di surga gak mau jalan kaki, kaki aku pegel, aku mau naik helikopter di surga. Kira-kira dikasih gak sama Allah? Allah baik atau tidak? Helikopternya turun. Kalian pegang setirnya, kalian muter-muterin surga pakai helikopter.
Wah, alhamdulillah. Terus kalian berdoa lagi, ya Allah, aku di surga mau ketemu sama ayah dan bunda. Siapa yang masuk surga bersama ayah dan bunda? Ya Allah, aku di surga juga mau ajak bapak dan ibu guru aku masuk ke surga. Siapa yang mau? Berarti jawab salamnya dengan semangat. Kurang semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hebat-hebat tepuk tangannya dong. Kami tak punya panggilan. Kalau kami tak panggil anak hebat, jawabnya siap, bisa. Coba anak hebat. Kurang semangat, anak hebat. Lebih keras lagi, anak hebat. Coba kita kecilin. Anak hebat. Lebih pelan lagi, bisa. Bisa kita kecilin. Teman-teman, kalau kita puasa, kita sholat,
kita ngaji di bulan Ramadan, nanti kira-kira kita mendapat pahala yang banyak apa yang sedikit? Kurang keras, yang banyak apa yang sedikit? Nih teman-teman, di sini kami punya apa? Mau lihat gak? Mau lihat gak? Emangnya teman-teman gak takut? 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 Berani? Kami tak lihat ya. Lihat ya. Satu, dua, tiga. Bukan takut kan? Nggak usah dikeluarin ya. Dikeluarin nggak? Dikeluarin. Teman-teman, tadi kami bilang kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, kita mengaji di bulan Ramadan, kita sholat di bulan Ramadan. Lihat nih, di sini kami punya apa? Punya kan? Kantong. Kantongnya warna apa? Nanti kalau kalian puasa di bulan Ramadan, coba lihat dulu. Kosong. Kosong. Kosong teman-teman. Nanti kalian akan mendapat pahala yang banyak menjadi satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada berapa teman-teman? Coba lihat dulu. Masih ada? Masih ada? Masih? Masih? Sekarang kita bilang bersama-sama, ya Allah. Kurang semangat, ya Allah. Ya Allah. Aku berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Siapa yang berani bantuin kami, Pak? Siapa? Ah, kamu sini. Satu aja dulu. Iya, satu dulu ya. Oke, lihatnya ke sini. Tuh, di atas ada kamera antipu yang nengok pada ketipu. Oke, sekarang mau lihat. Nih, sekarang aku bantuin Kamita ya. Di sini Kamita punya tongkat, pegang. Oke, sekarang. Kok ditengokin? Jangan ditengokin. Coba, bantuin Kamita. Sekarang, di... Goyang. Ya udah, sekarang nggak apa-apa deh goyang. Sekarang bilang, bim salamim, bim salamim, abra kadabra, blaer. Oke, tepuk tangan sama teman-teman. Boleh balik lagi ke tempat duduknya. Sekarang kita mau lihat, siap-siap. Kami mau ambil. Satu, dua, tiga. Digigit teman-teman, gak usah diambil ya. Dimasukin aja. Diambil. Gak dimasukin aja. Ambil. Ya udah, Kamita berdoa dulu. Ya Allah, mudah-mudahan tangan Kamita gak digigit. Aman. Amin. Kami ambil teman-teman tepuk tangan semuanya. Siap? Siapa yang sudah berpuasa di bulan Ramadan? Siapa yang sholat lima waktu? Siapa yang sudah membaca Al-Quran? Tepuk tangan dan buat teman-teman semuanya. Tuh teman-teman, kira-kira masuk surga atau tidak? Masuk surga? Insya Allah. Sekarang kami mau tanya nih, siapa yang mau mendengarkan cerita? Kurang semangat, siapa yang mau mendengarkan cerita? Teman-teman, sebelum kami bercerita, teman-teman duduknya yang rapi. Coba, tangannya ke atas, tangan ke samping. Sampingnya gini, jangan gini. Kalau gini nanti kena badan teman kalian. Ke sampingnya gini, ke depannya gini. Oh, kakak-kakak yang ini juga ikutan, coba. Tangannya ke atas. Coba tangannya ke atas. Tangan ke samping. Tangannya ke depan. Duduk yang rapi.
lebih cepat lagi bisa. Siap-siap. Satu, dua, tiga. Tangannya ke atas, tangannya sampai dalam. Yang ke depan, juga rapi. Lebih cepat lagi nih, Kak. Siap-siap. Satu, dua, tiga. Tangannya ke sampai dalam. Rapi. Lebih cepat lagi nih, Kak. Siap-siap. Satu, dua, tiga. Lebih rapi. Anak perempuan yang kebiasaannya gini-gini. Tepuk tangan dong buat teman-teman semuanya. Teman-teman, di sini Kamita ingin bercerita. Ceritanya tentang temannya Kamita yang bernama Ahmad. Namanya siapa? Kurang semangat. Namanya siapa? Teman-teman, Ahmad ini umurnya 5 tahun. Wah. Kenapa? Ini 5. 5. 5 kayak gimana? Oh gini, oke, ulangi lagi, kami tak salah. Kami tuh punya teman namanya Ahmad, umurnya 5 tahun teman-teman. Ini 5. Kalau nggak percaya hitung nih, 1, 2, 3, 4. Satunya lagi kemana? Oh di atas gini, main gitu, oke. Ulangi lagi, Kamita punya teman namanya Ahmad, umurnya 5 tahun, betul? Ahmad ini anak yang baik, anak yang pintar, berbakti kepada kedua orang tua, dan Ahmad ini suka berbagi. Siapa yang suka berbagi? Siapa yang suka menolong? Siapa yang suka makan lontong? Makan lontong. Terus teman-teman, Ahmad ini punya teman namanya Alek. Namanya siapa? Namanya siapa? Alek ini teman-teman lagi bersedih. Kira-kira sedihnya kenapa ya? Ada yang tahu? Pengen tahu? Teman-teman, ceritanya di pagi hari yang cerah ada seekor binatang yang membangunkan Ahmad. Kira-kira binatang apa ya? Binatang apa? Coba suara ayam. 1, 2, 3. Kurang semangat. Lebih kuat lagi. Alhamdulillah, Ahmad sudah bangun. Lebel. Itu masih ketawain. Ahmad tuh sudah bangun. Ahmad senang sekali bisa menghirup udara yang udara yang sangat segar. Alhamdulillah. Oh iya, Ahmad lupa. Ahmad sekarang mau baca doa bangun tidur. Kok diketawain sih? Ahmad kan membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Amin. Hidup bah. Teman-teman, Ahmad senang sekali bisa bangun pagi, bisa menghirup udara yang sangat segar. Tapi teman-teman, Ahmad ingat kalau hari ini Ahmad punya janjian akan buka puasa bersama sama teman aku namanya siapa? Namanya siapa tadi? Oh iya, aku ingin buka puasa bersama Alex di taman teman-teman. Tapi sebelum aku main, sekarang aku mau mancing dulu ya. Mancing kan? Mancing. Ih, ada lagunya gini nih. Bangun tidur ku terus mancing. Tidak lupa menggosok kaki. Hari tadi ku tolong sapi. Tolong lagi ya. Ya udah deh teman-teman, sekarang aku mau mandi dulu ya. Dadah teman-teman, I love you.
Ya udah deh, sekarang aku mandi dulu ya. Dadah. Nah, teman-teman, tadi Ahmad bangun tidur langsung baca doa. Habis baca doa, Ahmad ingat kalau nanti sore Ahmad ingin buka puasa bareng siapa? Buka puasanya di mana, teman-teman? Di taman. Akhirnya, teman-teman, Ahmad sudah selesai mandi. Ahmad pakai baju yang rapi, celananya yang rapi. Teman-teman, aku udah ganteng belum? Teman-teman, aku udah ganteng belum? Udah. Udah. Bunda, bunda, aku udah ganteng belum? Bunda, aku mau lihat ke bawah. Aku udah ganteng belum? Udah. Masa kata bunda belum? Ya udah, kalau gitu aku mau ambil nih biar aku semakin ganteng. Mau lihat enggak, teman-teman? Mau lihat enggak? Nih, aku ambil nih. Hah. Pasti aku semakin ganteng kan? Enggak. Bunda bukan. Teman-teman di kamera ganteng enggak? Enggak. Ya udah kalau gitu aku rubah dulu. Aku pasti semakin ganteng ya kan? Yaudah, sekarang aku ingin bermain. Dadah teman-teman. Nah, akhirnya teman-teman, Ahmad sudah selesai mandi, Ahmad bermain. Tidak lama teman-teman, waktu sore telah tiba. Ahmad akhirnya berangkat ke taman dengan senang. Aku mau ke taman. Aku ingin buka puasa sama Ujah. Kok malah diketawain? Aku kan ingin buka puasa bareng anak, jadinya aku senang. Senang sekali ingin buka puasa. Kan ya teman-teman Ujah. Diketawain lagi. Tapi teman-teman, sebentar. Alek, teman-teman, kok Aleknya nggak ada ya? Coba teman-teman kita panggil bareng-bareng. Kurang senang kan? Di sini nggak ada. Coba aku cari di sini ya. Alek, ternyata teman-teman, Alek ada di foto pertama. Sedang ngapain? Sedang sedih. Aku nanti mau diketawain. Jangan diketawain. Teman-teman. Jangan diketawain. Alek, kamu sedang ngapain? Kok kamu sedang nangis? Aku ini sedang nangis, Ahmad. Kamu nangis kenapa? Kan kita ingin buka puasa bersama. Teman-teman, aku kan punya janjian sama Ahmad. Ingin buka puasa di taman. Tapi aku tidak punya makanan. Kok diketawain lagi? Teman-teman, aku gak punya makanan gimana dong? Kamu tidak perlu bersedih, Alek. Kan ada aku, ada sahabat kamu yang baik. Emangnya kamu bawa makanan? Teman-teman, lihat ya, aku kan bawa makanannya. Bawa. Nih, aku harus lihat ya. Nih, aku nih bawa makanan tahu. Nih, ya kan? Makanannya banyak. Banyak makanannya. Tadi perasaan ada siapa yang ambil? Kamu ya?
tapi sabar teman-teman. Nih, coba sekarang aku mau tutup dulu ya. Nih, kita akan lihat. Nih, kita lihat bareng-bareng ya. Sate, sate lagi. Berapa teman-teman? Oh, aku lagi nyanyi. Siti, Siti. Satu, dua, tiga, nih. Tuh. Aku punya makanan banyak banget kan? Tapi emangnya kamu mau bagi-bagi sama aku? Ya, aku mau lah, teman-teman. Kan kalau kita suka berbagi, suka menolong, kira-kira Allah senang atau tidak? Senang atau tidak? Teman-teman, aku mau tanya Ahmad baik gak? Ahmad baik gak? Tapi ini makanannya nanti kita bagi dua aja ya. Iya, nanti kita makannya bagi dua. Pokoknya kita harus saling berbagi. Terima kasih Ahmad, I love you. Kok dikepalain? Kami mau tanya, siapa yang suka berbagi? Kurang kompak. Siapa yang suka berbagi? Siapa yang suka menolong? Teman-teman, nih, tadi teman-teman kata bundanya ibu guru kalian, kalian setiap hari, setiap Jumat ya? Setiap Jumat atau setiap hari? Bersedekah. Setiap hari. Setiap hari teman-teman bersedekah. Dan uangnya sudah terkumpul banyak. Dan teman-teman sekarang bisa berbagi dengan teman-teman kalian. Masya Allah. Tepuk tangannya dong buat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman rezekinya menjadi rezeki yang halal dan barokah yang banyak. Dan kalian semua menjadi anak yang saleh dan saleh. Salehah. Coba, Pak Milka mau tanya nih. Ada yang berani maju ke depan gak? Sini, kamu laki, tadi kan perempuan, sekarang yang laki. Oke. Siap gerak, hormat gerak, poin. Tegak gerak, oke. Namanya siapa? Namanya siapa? Alfa. Oh, namanya Alfa. Alfa. Arfa. Arfa umurnya berapa tahun? 50 tahun. Tepuk tangannya dong teman-teman. 55 tahun. 5 tahun. Sekarang Tante mau tanya. Arfa suka berbagi enggak? Suka berbagi. Setiap hari Arfa suka masukin kotak. Amal. Oh, masukin kotak amal. Masukinnya biasanya berapa? 5.000. Tapi kalau setiap hari dikumpulin, kira-kira semakin banyak nggak? Semakin banyak. Kira-kira kamu mau masuk surga nggak? Mau, mudah-mudahan apa masuk ke? Amin ya Rabbal Alamin. Oke, boleh balik lagi ke alamnya. Tepuk tangannya dong buat teman kamu. Sekarang Kamita mau tanya, siapa yang mau ketemu teman Kamita? Siapa yang mau ketemu teman kami, Pak? Sebentar, teman-teman. Ini kayaknya atapnya bolong ya. Bolong ini tuh, kami tuh keluar air. Tuh, berarti bolong ya. Kenapa? Oh, keringetan. Kalau keringetan, biasanya pakai apa dilapnya? Pakai apa? Oh, pakai tisu ya? Tisunya nggak ada. Baik banget tepuk tangannya dong. Ternyata kamu baik. Sini, maju. Terima kasih. Kenapa kok kamu baik sama aku? Kenapa? Harus jadi anak yang baik ya? Sekarang siapa yang mau ketemu teman Kamita? Kita panggil yuk nama temannya Kamita, namanya Toing. Siapa namanya?
kurang semangat. Namanya siapa? Kita panggil Pak I. 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 Tutorinya tuh, lihat gak? Itu tuh. I. Kenapa? Kamu kenapa maju? Ya. Torik, bukan Toin. Bukan Torik, tapi Toin ya. Yang sabar ya, kami kan juga kaget kita maju. Oke, kita panggil Toi. Toi. Tuh teman-teman, tuh Toinnya tuh yang pakai baju putih, celananya putih, rambutnya putih. Ya enggak? Panggil Toi. Kamu di mana? Di sini. Di mana teman-teman? Di sini. Oh, di dalam box. Dalam box. Coba sekarang. Coba teman-teman duduk yang rapi. Coba nih, kami Pak Morian dulu. Apakah betul kalau ikan di dalam? Ini dia, kami ambil. Satu, dua, tiga. Ini dia teman-teman. Kenapa? Apanya? Teman-teman. Aduh. Iya, yang sabar ya. Ini dia. Teman-teman. Kasihan, kalaukah senang hati duduk rapi, kalaukah senang hati. Tapi ini tikus, kita panggil toinnya beneran yuk. Toi, kurang semangat. Toi, keluar dong. Nih teman-teman nih, ini dia toinnya. Lucu kan? Kenapa? Bukan ini. Bukan. Coba kita panggil Toi. Kurang semangat. Toi. Keluar dong. Ini dia teman-teman Toinya. Tuh. Tepuk tangannya nama Toi. Ya. Teman-teman, Toinnya tidur. Toinnya tadi dimasukin lagi aja ya. Toinnya tidur. Oh, dibangunin. Ya udah sekarang bangunin Toin. Satu, dua, tiga. Lebih keras lagi. Sekarang gini, Toi, iya, Toi, kamu kan sudah bangun nih. Di depan ada anak-anak yang hebat. Sekarang kamu memberi salam dulu. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Kan kamu udah bilang, kamu memberi salam. Oke. Ya udah, sekarang memberi salam coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu yang memberi salam, nanti teman-teman yang menjawabnya. Coba, memberi salam yang betul. Memberi salam yang betul. Astagfirullahaladzim. Amin. Ya udah, sekarang ini kamu harus memberi salam karena di depan sini ada anak-anak yang hebat. Nanti teman-teman menjawabnya dengan semangat. Coba memberi salam. Assalamualaikum teman-teman. I love you guys. Sekarang ini, Toi, iya. Kamu kan kesini nih. Kamu diundang. Sekarang kamu mau ngapain? Aku mau nyanyi.
Emangnya bisa? Enggak. Tadi katanya bisa nyanyi. Tapi bisa? Enggak. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Subhanallah liman hamidah. Teman-teman, toinya ngeselin ya? Iya ya. Iya ya. Kamu harus ikutin kata-kata Kaminta. Bilang, aku berjanji, aku bernyanyi. Berjanji bawa panci. Ngapain bawa panci? Bilang gini, aku berjanji, aku berjanji. Satu, dua. Ikutin, satu, satu. Akan menjadi anak baik, akan menjadi anak ayam. Benar-benar ya. Teman-teman, boneka itu gak punya hati. Aku punya hati. Boneka gak punya hati. Punya. Enggak punya. Emangnya hati apa? Hati-hati di jalan. Astagfirullahaladzim. Amin. Yaudah, sekarang gini, Pak I. Iya. Sekarang kamu berjanji yuk. Aku berjanji. Aku berjanji. Satu. Satu. Akan menjadi anak yang baik. Akan menjadi anak yang baik. Yang kedua. Yang kedua. Akan menjadi anak yang soleh. Akan menjadi anak yang soleh. Soalnya genit. Teman-teman, itulah namanya juga boneka. Dipanggil dia. Kenapa? Teman-teman, kami lagi ngomong, teman-teman gak boleh. Kenapa? Oh, mau gigit? Kata teman-teman, baik mau gigit. Enggak. Enggak, teman-teman. Teman-teman juga boleh. Teman-teman, kita ini harus jadi anak yang jujur. Tidak boleh. Nih, kata-katanya ya. Kamu tadi mau kata teman-teman, kamu mau gigit. Enggak. Teman-teman yang bawa, iya. Teman-teman, ini bulan Ramadan. Ini kan gak boleh bohong-bohong itu dosa pasti masuk ke dalam. Allahu Akbar. Punya salah, kalau punya salah harus minta maaf. Oke, aku minta maaf ya. Ya udah, sekarang mau nyanyi deh, gini nih. Topi saya bunda. Lanjutin. Mencelok di jendela. Siapa yang menjadi anak pintar? Siapa yang menjadi anak cerdas? Siapa yang menjadi anak yang soleh dan soleha? Tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, kami mau tanya, siapa yang mau ketemu Toing lagi? Kurang semangat. Siapa yang mau ketemu Toing lagi? Siapa yang mau ketemu kami lagi? Teman-teman, kalau mau ketemu kami atau mau ketemu sama Toing, teman-teman bisa langsung di hati untuk. Nama YouTube kami minta adalah Dongkul Official. Teman-teman, Dongkul, D-O-N-G-S-U-L, Dongkul. Singkatan Dongkul. Nanti teman-teman jangan lupa bantu subscribe, like dan komen. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah atas donasi kalian. Kami minta dari Lembaga Pendidikan Al-Azhar mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Kaminta juga mohon doanya. Kaminta hari ini akan lanjut lagi ke Depok. Dari Depok Kaminta akan lanjut lagi ke Bekasi. Dari Bekasi Kaminta akan lanjut lagi ke Bogor. Dan besoknya Kaminta akan lanjut lagi ke Bangka, Belitung, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Jawa Timur, Jawa Tengah. Semuanya itu kalau ada yang panggil. Mungkin cukup sekian dari Kaminta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.